berhasil. Bunda, balik lagi di Ipop Informasi Populer bersama dengan Bang Amir. Bang Amir bodinya lihat dong, wih. Body kayak security, tapi hari-harinya masak. Duh, ini kontras banget ya. Bang Amir, petai udah jadi dong. Aku pengen ngajakin bunda-bunda semuanya untuk masak ini kira-kira hidangan khas dari Pontianak. Telur, kecap, petai. Aduh, petainya itu loh yang nampol banget. Nih, aku udah bikin. Tuh, Bang Amir, ini artis loh, gak kaleng-kaleng loh. Bau banget petainya, aduh, bisa 3 hari nih nempel di tangan aku. Sekarang Bang Amir tunjukin aku. Abis petai udah jadi, kita ngapain bang sekarang? Pertama telur dulu. Oke, telurnya dulu. Telur, ya. Pecahin. Ya. Sip. Kocok. Kocok. Ya, kocoknya bun. Kocoknya tuh supaya dia bisa ngembang bagus, harus cepat atau harus pelan? Pelan, tapi harus ada angin masuk. Oh, harus ada angin masuk. Iya. Oke. Kocoknya dan masuk. Emang bener nih kata Bang Amir, profesional. Biar mengembang. Biar mengembang, tuh biar mengembang tuh telurnya. Terus? Terus dadar. Dadar? Iya. Langsung masukin nih, ya, telurnya harus panas apa setengah panas? Setengah panas boleh. Setengah panas, ya. Oke ayo Bang, masukin. Udah jadi mbak. Mateng apa setengah mateng tuh? Mateng. Oh udah mateng dong telurnya. Pete udah ada, sekarang bumbunya apa lagi nih bang? Tinggal masak pete. Masak petenya? Iya. Nah Bang Amir tips sedikit dong buat bunda di rumah. Kalau masak pete itu harus sampai dia layu banget. Apa setengah layu supaya masih crunchy-crunchy ya? Enggak, setengah layu. Setengah layu? Iya. Oh pantes cowok banyak setengah layu. Pete juga yang asik setengah layu bun. Oke deh, ajar ya. Next. Bun, lihat tuh, aduh, petainya udah krenyesnya setengah jadi. Itu mohon maaf, kecap-kecapnya tuh asal khas memang dari Pontianak semua. Oh gitu, wah, sumpahin dong Abang Amir, petai kecapnya mana tuh? Wah, lihat bun. Pete sama kecapnya sampai tumpah-tumpah. Wah, menu-menuin tempatnya. Waduh, Bang. Luar biasa nih rasanya pasti best dong, Bang. Wah, mantep banget pasti endul. Surendul. Tak endul-endul. Coba bilang. Endul. Endul. Surendul. Surendul. Tak endul-endul. Pakai endul-endul. Asik. Bang Amir keker-keker endul-endul ternyata. Nah, Bun, ini kan simpel banget ya, Bang Amir ya. Berarti ini adalah salah satu resep masakan yang simpel dan pastinya menarik. Satu keluarga pasti suka dong. Pakai nasi anget enak banget. Bunda juga pasti bisa coba di rumah. Wah. Bun, aku pamit ya. Jangan lupa besok weekend waktunya ada Pandai Yaksa nih. Namain Bunda untuk jalan-jalan. Apa kira-kira keseruannya? Aku sekarang setelah makan pete, kenyang. Siap lagi mau jalan-jalan. Aku pengen ke food court. Bang Amir, jangan ke food court. Lantai 7 ada namanya snack corner. Di lantai dasar juga. Jadi ada dua tempat nih. Aku pengen jajan sampai puas. Besok kita ketemu lagi hanya di Ipop. Informasi populer, coba. Informasi populer. Cakep, program referensi, informasi yang populer dan menarik persembahan dari NET TV untuk para bunda-bunda tercinta. Bye!